Hai, beritanya adapun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Selasa pada tanggal 19 Desember 2023. Iya benar sekali, ini semua membahas mengenai Teuku Ryan. Menariknya adalah pada hari itu beredar sebuah video yang cukup viral di berbagai macam media sosial Indonesia, di mana terlihat nama dari Ryan memegang tangan seorang wanita muda yang sangat cantik dan juga seksi, di mana acara ini terjadi pada hari sebelumnya, tepat di acara perdana dari film yang mempunyai judul Layangan Putus. Jadi memang ini kejadian betul-betul nyata, dan kenapa Ryan harus menggandeng seorang perempuan itu? Dan mungkin teman-teman akan bertanya siapa perempuannya, di mana menurut kabar yang beredar perempuan tersebut mempunyai nama Celia Thomas. Tapi di satu sisi ada juga orang yang menyalahkan Ryan Ricis ya teman-teman, karena ketika Ryan selalu membuat konten bersama Ryan Ricis, Ryan selalu dianggap remeh karena memang dominannya atau yang lebih dominan adalah Ryan Ricis daripada Ryan ya teman-teman. Mungkinkah itu semua terjadi, atau mungkinkah nama dari Teuku Ryan mengalami atau melakukan selingkuh dan ketahuan publik? Bagaimana menurut teman-teman? Karena ketika video ini terangkat di berbagai macam media sosial Indonesia, banyak sekali respon negatif maupun positif diberikan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi kalau kita menuju ke Instagram dari Teuku Ryan, nama dari Teuku Ryan sama sekali cuek. Bahkan pada hari itu ia tetap memposting kebersamaan bersama Moana, yaitu anaknya. Tetapi kalau kita melihat pada kolom komentar, banyak yang meminta agar nama dari Teuku Ryan bisa menjadi sosok suami yang lebih tegas, agar kisah perselingkuhan itu tidak terjadi. Karena memang tidak bisa dipungkiri, dari hari demi hari nama dari Teuku Ryan bersama Ryan Ricis seringkali membuat konten secara masing-masing. Bahkan kalau kita melihat pada Instagram story, sangat jarang melihat kebersamaan dari mereka berdua teman-teman. Seakan-akan banyak sekali fans yang mulai menyangka hubungan dari Ryan Ricis bersama Teuku Ryan mulai retak. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar apa harapan dari teman-teman kepada Ryan Ricis dan juga Teuku Ryan. Tolong tulis di kolom komentar.